Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابه. Bapak Ibu, Alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Saya maghrib ini diamanahkan oleh pengurus untuk melakukan kajian tafsir dimulai dari surat As-Sajdah, ya. As-Sajdah. Surat kita ini banyak dipakai oleh orang imam Jumat subuh, karena memang ada hadisnya Rasulullah setiap Jumat subuh beliau membaca surat As-Sajdah. Kata As-Sajdah itu terambil dari kata sajada yang artinya sujud. Kalau kita buka kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sujud itu artinya mencecahkan kening ke lantai. Tetapi dalam Quran, kata sujud itu tidak mesti mencecahkan kening ke lantai. Oleh karena itu, Quran membagi kata sujud itu ada sujud ibadah, ada sujud litahiyah namanya. Sujud ibadah itu sujud penyembah. Jadi kita tadi sujud itu kita menyembah. Ya, keningnya yang tercecah ke lantai. Tetapi dalam Quran ada sujud tahiyah. Sujud tahiyah itu artinya sujud hormat. Itu tidak perlu mencecahkan kening ke lantai, cuman membungkuk saja. Membungkuk. Itulah kalau kita kaji Quran surat Al-Baqarah tentang Nabi Adam, malaikat menyuruh Allah, "Hai malaikat, sujudlah kepada Adam." Itu bukan sujud seperti kita. Itu sujud namanya sujud tahiyah. Sujud hormat saja. Cuman membungkuk saja sedikit. Nah, itu bedanya. Sujud ibadah itu hanya untuk Allah. Memang harus dicacahkan yang ke tujuh yang harus ter-nyutup ya. Nasional ini ya. Susah kalau bahasa Indonesia. Tercecah. Apa nih tercecah ini? ditempelkan. Ah ya begitu ya. Tapi itu hanya sujud untuk Allah. Sedangkan sujud untuk selain Allah itu namanya sujud at-tahiyah. Saya dulu sekolah jauh di Gontor dulu. Dulu tidak ada WA. Kalau nulis ke orang tua di akhir surat diberi tanda sembah sujud ananda. Berarti bukan saya menyembah orang tua, tidak. Saya menghormati orang tua. Nah itu. Nah, itu makna dari surat kita ini. Surat kita ini ulama sepakat dia turun di Mekah. Oleh karena itu disebut dengan Makkiyah. Ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu surat-surat dalam Quran ini dibagi ayat-ayatnya kepada yang turun di Mekah dan turun di Madinah. Yang turun di Mekah namanya Makkiyah, yang turun di Madinah namanya Madaniyah. Banyak tolak ukurnya, Bapak Ibu. Ada yang berkata tolak ukurnya hijrah. Ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah disebut dengan Makkiyah. Ayat-ayat Quran yang turun setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah disebut Madaniyah. Ada juga yang mengklasifikasikannya dengan panjang pendek. Yang panjang-panjang Makkiyah.
yang pendek-pendek madaniyah. Maaf terbalik, yang pendek-pendek makiyah, yang panjang-panjang madaniyah. Ini hari sudah malam. Kenapa panjang-panjang itu madaniyah? Karena ketika pertama kali Islam datang di Mekah, orang kalau baru ketemu itu kalau panjang-panjang agak susah, kan? Makanya pendek-pendek. Oleh karena itu hampir semua ayat-ayat juz amma itu makiyah, karena pendek-pendek. Nah, ada ulama yang berkata kalau disebut ya ayyuhan nas, hai manusia, itu pasti makiyah. Kalau disebut ya ayyuhalladzina amanu, itu pasti madaniyah. Ada ulama juga yang berkata kalau dia tentang akidah itu makiyah. Kalau urusan muamalah itu mayoritas umumnya madaniyah, walaupun ada yang akidah di madaniyah. Kayaknya itu ada ayat yang paling panjang itu ayat hutang. Ayat hutang itu satu lembar. Itu paling panjang karena hutang itu urusannya panjang, maka ayatnya panjang sekali. Nah, Bapak Ibu, karena surat As-Sajdah ini bicara tentang akidah, khususnya tentang kebenaran Quran dan kebenaran kerasulan Nabi, maka ulama sepakat ini namanya, ayat ini, surat As-Sajdah ini disebut dengan makiyah. Baik, kita mulai. Bagi Bapak Ibu yang pegang Quran atau yang sudah hafal mungkin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dimulai dengan alif lam, alif lam mim. Tiga huruf. Alif lam mim. Huruf-huruf dalam Quran itu banyak. Udah pernah menghitungnya? Udah pernah ngitung huruf dalam Quran? Ada ulama yang sudah pernah hitung. Dalam kitab Mu'jam Al-Mufahras fi Al-Fazil Quran, saya punya di rumah, itu dihitung oleh ulama huruf-hurufnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu huruf Al-Quran itu jumlahnya 340.740 huruf. 340.740 huruf. Nah, menghafalnya mudah. 340.740. Kalau tidak percaya, hitung sendiri. Ya, begitu. Itu ada ulama yang menghitungnya, sudah dihitung 340.740 huruf dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Masya Allah, itu kerja besar itu. Satu huruf itu ganjarannya 10, beranak pinak jadi 100 satu huruf. Jadi kalau Bapak Ibu baca alif lam mim, alif lam mim, tiga huruf jadi 300. Kalau tamat Quran berapa? Tadi hurufnya berapa? 340.740 huruf kali 100. Berapa itu? Berapa? Saya enggak 3 ya segitulah pahala kalau menamatkan Quran. Susah, Ustaz. Saya kasih kuncinya. Kalau susah, enggak bisa tiap malam. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, maka nilainya sama dengan semua Quran. Nah, jadi kalau Bapak Ibu baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiga ayat itu dapat 340.740 kali 100. Hadis ini sahih, tetapi ulama memilih untuk tidak banyak membicarakannya. Kenapa? Karena kalau ini jalan pintas, Pak. Jalan pintas itu tidak banyak orang tahu dong. Nanti kalau orang tahu, itu aja dibacanya. Tidak ada lagi orang baca Al-Baqarah, Al-Imran, baca aja tiga ayat terakhirnya.
Qul huwallahu ahad sama Al-Falaq sama An-Nas. Tidak ada yang membaca Ali Imran ini. Makanya ulama tidak banyak atau memilih untuk tidak banyak membicarakannya. Ah itu. Jadi kalau jalan pintas tahu, nanti tidak ada lagi orang yang jalan biasa, jalan pintas semua. Ya. Ah ini. Nah, itu Alif Lam Mim, jumlah huruf dalam Quran. Jumlah katanya tahu, Bapak Ibu? Jumlah katanya. Ah, jumlah katanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu 77.439 kata. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jumlah hurufnya 340.740. Jumlah katanya 77.439. Dari 77.439 itu yang paling banyak adalah kata Allah. Kata Allah itu terhitung, terulang dalam Quran dari 77.439 itu ada 2.698 kata Allah. Ini saya tidak mengada-ngada, ini kayak siapa nih, Gufron. Ini benar. Kok hafal Ustaz? Karena saya dosen tafsir, maka saya hafal itu. Ya. Jadi ada 2.698 kata Allah. Nama Allah yang lain itu sedikit. Ar-Rahman itu cuma terulang 57 kali. Ar-Rahim itu cuma 96 kali. Al-Malik itu cuma 5 kali. Al-Quddus itu cuma 2 kali. Allah 2.698 kali. Itu jumlah, jadi jumlah hurufnya berapa Bu? Pak? 340.740. Jumlah katanya 77.439. Jumlah ayatnya berbeda pendapat ulama. Nah, saya mau terangkan ini terkait dengan ayat kita. Kenapa jumlah hurufnya sepakat? Jumlah katanya sepakat. Jumlah ayatnya beda-beda ulama. Apa nambah Quran ini? Enggak. Qurannya enggak nambah. Tetapi ulama berbeda dengan jumlah ayatnya karena satu. Ada ulama yang berkata bismillah itu masuk dalam ayat. Kan kalau Bapak Ibu buka kan ada bismillah ini tiap Quran, tiap suratnya, ya kan? Kecuali At-Taubah. Ada ulama yang menghitung bismillah masuk ayat. Ada ulama yang tidak. Ada ulama yang berbeda dalam jumlah ayat dalam satu surat. Saya kasih contoh. Surat Al-Ikhlas. Kita ambil yang contoh yang tadi kita. Qul huwallahu ahad. Ada berapa ayat? Hah? 4 ayat. Iya. Itu menurut ulama Madinah. Menurut ulama Mekah, onda 5 ayat katanya. Nah, mari kita lihat. Yang satu bicara 4 ayat, yang satu 5 ayat. Nambah nak? Ulama Madinah katanya. Qul huwallahu ahad. Satu. Allahus somad. Dua. Lam yalid walam yulad. Tiga. Walam yakun lahu kufuan ahad. Empat. Kata ulama Madinah, tidak 5 ayatnya. Qul huwallahu ahad. Satu. Allahus samad, dua. Lam yalid, tiga. Walam yulad, empat. Walam yakun lahu kufuwan ahad, lima. Jadi Qur'annya nambah enggak? Tidak. Cuman ulama berbeda dalam penggalan ayatnya. Nah, itu. Nah. Yang ketiga, ada ulama yang berkata huruf-huruf muqatta'ah seperti alif, lam, mim, yasin, kaf, ha, ya, ain, sad itu bukan ayat. Jadi ada ulama berkata alif, lam, mim, kalau Bapak Ibu buka Quran, alif, lam, mim ini ayat 1. Tanzilul kitabi la raiba fi ayat 2. Ada ulama berkata alif, lam, mim, tanzilul kitab itu 1 ayat. Kita ambil contoh surat Al-Baqarah. Alif, lam, mim itu ayat keberapa? 1. Dzalikal kitabu la raiba, itu ayat kedua. Ada ulama berkata alif, lam, mim, dzalikal kitabu la, itu 1 ayat. Jadi itulah kenapa ulama berbeda-beda jumlah
sepakat jumlah hurufnya 340 740, sepakat jumlah katanya 77 439, tapi berbeda jumlah ayatnya. Okay. Baik. Kita masuk pada ini. Alif Lam Mim. Ini dikenal dengan huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah ini adalah huruf yang tidak ada akar katanya dalam bahasa Arab. Jadi ketika Al-Quran ini turun berbahasa Arab, tapi Alif Lam Mim Yasin Nun Kaf Ha Ya Ain Sad, itu tidak ada, tidak dikenal dalam bahasa Arab. Apa itu? Seperti kalau kita Batata, apa itu? Tidak ada itu. Kita dipanggil Ja'aba, apa itu? Begitu juga Alif Lam. Sehingga kalau kita membuka kitab-kitab tafsir lama, kitab tafsir lama itu tahun berapa itu? Dalam ilmu tafsir itu tahun 1800 1800, masih baru Bu. Kitab tafsir lama itu tahun 800-an. Jadi kalau kita buka tafsir-tafsir lama, katanya Allahu a'lam bi muradih. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Tetapi orang ini makin lama makin kritis. Makin lama makin kritis. Makin banyak tanyonyo. Itu beda awak sama sahabat. Sahabat itu tidak banyak tanyo, doh, iman saja. Kalau awak banyak tanyo, tapi imannya kurang. Makin lama makin banyak tanya. Kok ada kitab suci tidak tahu artinya? Kalau kenapa ada begini? Hapus sajalah. Tidak ada artinya. Maka ulama sekarang mencoba mencari tahu apa artinya. Nah, maka keluarlah pendapat-pendapat. Ada yang berpendapat Alif Lam Mim itu singkatan. Alif itu Allah, Lam itu Jibril. Jibril itu Lam, diambil akhirnya Jibril, Lam, ya. Walaupun Jibril itu secara etimologi itu terambil dari bahasa Ibrani. Il itu artinya hamba Allah, Jib itu artinya kuat. Maka saya tidak tahu mobil Jeep itu, makanya namanya mobil Jeep itu kuat. Jibril itu hamba Allah yang kuat. Nah, Jibril diambil lamnya, Alif Allah, Lam Jibril, Mim Muhammad. Maka Alif Lam Mim Allah Jibril Muhammad. Alif Lam Mim, ini Quran dari Allah diberikan kepada malaikat Jibril untuk diturunkan kepada Nabi, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Itu Alif Lam. Itu satu pendapat. Ada juga kitab tafsir yang berkata begini, Alif Lam Mim itu adalah huruf yang paling banyak terdapat dalam surat. Jadi As-Sajadah ini terdiri dari huruf-huruf yang paling banyak itu huruf Alif, huruf Lam, huruf Mim. Al-Baqarah juga Alif Lam Mim, berarti yang paling banyak di surat Al-Baqarah itu huruf Alif, huruf Lam, huruf Mim. Nah, ada pendapat baru namanya Tafsir Al-Qushairi, namanya tafsir baru. Katanya begini, karena dia qari, katanya begini, ini menarik ini. Alif itu lambang tenggorokan. Coba Bapak Ibu sebut A. Dari mana keluarnya? Dari tenggorokan. Ada sekian banyak huruf Quran yang keluar dari tenggorokan. A, apalagi? Ha, ya kan? A, tenggorokan. Alif itu lambang tenggorokan. Lam itu lambang lidah dan langit-langit. Coba Ibu Bapak sebut La. Tidak usah diadu lidah sama langit-langitnya. Hah? Coba sebut La. Tidak boleh lidah dan langit-langitnya beradu.
Bisa enggak? Bisa enggak? Enggak bisa. Ya. La itu lidah dan langit-langit harus beradu. Maka kata ulama, la itu lambang lidah dan langit-langit. Ada sekian banyak huruf dalam Quran yang harus diadu lidah dan langit-langit. La, da, ta, apa lagi? Itu alif lambang tenggorokan, lam lambang lidah dan langit-langit, mim lambang bibir atas bibir bawah. Coba ibu bapak sebut mim, tak boleh diadu bibir atas bibir bawahnya. Begitu ya. Ada sekian huruf Quran yang harus disebut dengan harus mengadu bibir atas bibir bawah. Ah, jadi alif lam mim tenggorokan, lam lidah dan langit-langit, mim itu bibir atas bibir bawah. Maksudnya adalah alif lam mim ini Quran huruf-hurufnya banyak, Anda tidak bisa membaca huruf itu kecuali tenggorokan Anda baik, lidah dan langit-langit Anda baik, bibir Anda atas bawah sempurna. Itu katanya. Ah, tidak ada huruf Quran, hemat saya, benarkan saya kalau saya salah, tidak ada huruf Quran yang tidak keluar kecuali dari tiga itu. Benar tak? Tenggorokan, lidah langit-langit, bibir atas bibir bawah. Coba kasih saya contoh huruf Quran yang tidak keluar dari tiga itu. Ada yang keluar dari hidung? Tidak ada. Hanya tiga itulah tempat keluar huruf. Makanya Allah menyebut alif lambang tenggorokan, lam lambang lidah dan langit-langit, mim lambang bibir atas bibir bawah. Maka semakin sempurna tenggorokannya, semakin sempurna lidah dan langit-langitnya, semakin sempurna bibir atas bibir bawahnya. Maaf ini, makanya orang sumbing itu enggak ini ya. Maka semakin fasih bacaan Qur'annya. Telah dibuat penelitian, maka ditelitilah siapa yang paling fasih itu. Maka ketemulah yang pertama kali yang paling fasih itu membaca Quran itu lidahnya orang Melayu. Gitu. Itu hasil riset. Lidah orang Melayu. Makanya kalau MTQ kori-kori Arab itu tumbang sama kori-kori Indonesia semua. Kori-kori awak ke Malaysia, Indonesia itu juara satu terus itu. Paling banyak pialanya itu. Kalau lomba baca Quran. Karena yang paling bagus tenggorokannya, paling bagus lidah dan tempat langit-langitnya, paling bagus kedudukan bibir atas bibir bawahnya, itu orang Melayu. Maka Quran itu paling fasih kalau dibaca oleh orang Melayu. Saya sudah menghabiskan waktu saya meneliti kenapa orang Melayu Tuhan, kenapa tidak orang Arab. Sampai sekarang belum saya temukan jawabannya. Sampai saya pada satu titik di mana memang ada keputusan-keputusan Allah yang tidak perlu dipertanyakan. Kan begitu. Ya. Kalau ditanya sadualanya panjang. Mangga kok di awak setir sebelah kanan, di Eropa setir sebelah kiri, ya. Panjang. Mangga kok Polandia tu benderanya putih merah, kita merah putih. Ada sekian banyak perkara yang tidak usah dipertanyakan. Kita syukuri saja. Nah, itulah alif lam. Alif lam. Tanzilul kitabi la raiba fih min rabbil alamin. Kita baca terjemahannya. Turun Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dari Tuhan Rabbul Alamin semesta alam. Kita bahas. Tanzil. Quran ini turun. Tanzil itu terambil dari kata nazala. Nazala itu artinya turun. Turun itu artinya bergerak dari atas ke bawah.
Kalau bergerak dari bawah ke atas itu namanya naik rafa'ah. Kalau bergerak dari samping ke samping itu namanya intaqala. Quran ini turun dari atas ke bawah, artinya Quran ini tinggi, kita rendah, maka dia turun. Artinya Bapak Ibu, tanzil itu sehebat-hebat kita, kalau berhadapan dengan yang ini kita rendah. Jenderal bintang ampe, gubernur, mamak kepala wari, sialai, profesor, doktor, MA, MHum, kalau sudah berhadapan dengan yang ini kita rendah. Makanya Quran itu turun, dia bukan berpindah tapi turun. Tanzilul kitab, dia turun Alkitab ini, kitab ini Quran. Hemat saya ada lima nama Quran itu dalam Al-Quran. Ada yang menamakannya Quran, ada yang menamakannya Al-Furqan, ada yang menamakannya Al-Wahyu, Quran juga, ada yang menamakannya Al-Zikru, ada yang menamakannya Al-Kitabu. Jadi kalau Bapak Ibu, tanzilul kitab, kitab ini Quran ya, kok bukan kitab Injil ya, bukan Quran, karena nama lain Quran itu namanya kitab. Nah, beda-beda. Lima nama itu penekanannya beda-beda. Disebut dengan kitab, dia terambil dari kata kataba yang artinya tertulis, karena Quran ini tertulis. Dulu ditulis di pelepah korma di kulit kambing. Kenapa? Karena belum ada kertas. Kertas itu nanti ditemukan oleh orang Cina. Orang Cina yang mengajarkan kepada umat Islam kertas ketika pecah perperangan antara dinasti Abbasiyah dengan dinasti Tang di Cina. Kemudian dinasti Abbasiyah menang, beberapa orang dinasti Tang ini ditawan, lalu kemudian orang yang ditawan ini jatuh cinta dengan Islam, masuklah orang-orang dinasti Tang ini ke mana, ke dalam Islam, diajarkan, saya ajarkan nih cara buat kertas, barulah kemudian kertas ada. Jadi orang Cina yang pertama kali mengajar mengingat. Nah, itu jauh Bapak Ibu, lengkapnya bisa baca kalau ada Google. Bapak Ibu buka saja nama saya, Sejarah Quran Anggi Wahyu Ari, saya sudah tulis di sebuah jurnal yang sudah diupload di Google, ya, sampai sekarang. Dan Bapak Ibu kalau tahu, ini agak berat saya katakan, 60% kertas Quran di dunia ini dipakai dari kertas Indonesia. Di kertas dunia itu, kertas Quran dunia, 60% Quran di dunia ini pakai kertas dari Indonesia, dari PT Sinarmas namanya. Saya tulis itu karena saya punya catatan tentang itu. PT saya, 9 naga. Kalau Bapak ingin tahu ya. Jadi Quran kita, kertas kita itu dari situ. Kenapa PT Sinarmas? Karena kertasnya bagus, tahan sampai 100 tahun, maka dipakai oleh orang sebagai alat untuk cetak. Nah, itu. Baik, kita ini bicara panjang nanti ini. Oke, tanzilul kitab. Jadi Quran, Alkitab itu Quran. Dia turun dari atas ke bawah. La raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat. Ragu itu terbagi dua. Ada ragu yang positif, ada ragu yang negatif. Dalam Quran ini banyak keraguan yang positif. Keraguan yang positif disebut dengan syakkun.
Keraguan yang negatif disebut dengan raibun. Saya kasih contoh. Malam-malam ibu-ibu lah nak, malam-malam apa nak di rumah tu? Ibu seorang di rumah. Hari hujan, jam sabalai malam. Ada orang ngotok pintu, laki-laki. Nak kenal dia, nak kenal wajahnya. Assalamualaikum. Ibu lihat dari jendela. Buka pintu tak? Buka pintu atau tidak? Tergantung. Kalau ibu ragu negatif, ibu kunci pintu. Siap malam-malam kau. Tak kenal orangnya. Mau maling ini. Tambah lagi kunci pintu. Pakai meja. Ya tak? Tapi kalau ibu ragu positif, siapa malam-malam ini? Sopi tak? Ya? Apa? Oh ini mau ngantar hadiah mungkin. Ada paket tak? Atau dia lagi susah motornya bocor, butuh bantuan. Kita buka pintu. Jadi buka atau tutup tergantung dari bapak ibu ragunya negatif atau positif. Tergantung dari buruk sangka atau baik sangka. Dalam Quran ini banyak keraguan tapi yang positif, baik sangka. Sehingga banyak orang-orang non muslim yang belajar Quran. Kok iya ya, ada orang baca Quran bisa membom ya. Apa benar begitu? Banyak orang dokter-dokter di Eropa belajar, ragu dia. Dapat hidayah. Iya kan? Dapat hidayah. Itu mulai dari keraguan terhadap Quran, keraguan yang baik sangka. Nah, keraguan yang baik sangka ini namanya syakkun. Nah, adapun dalam ayat kita ini, tanzilul kitab la raiba fi, raib itu adalah keraguan yang buruk sangka. Kalau buruk sangka, tidak mau baca Quran. Kalau baik sangka, ragu. Apa benar ya? Begitu ya? Apa benar? Tambah kita belajar. Jadi, keraguan dalam Quran ini, keraguan yang baik sangka. Makanya perkara baik sangka, buruk sangka itu relatif. Nah, boleh tidak buruk sangka? Ada tiga objeknya. Kalau kepada Allah, baik sangka. Kalau kepada diri sendiri, buruk sangka. Tidak boleh baik sangka. Gawat. Zakat saya sudah banyak, solat saya sudah paling khusyuk, saya sudah paling baik, sedekah saya paling banyak, doa saya paling khusyuk, wah saya sudah baik, saya pasti masuk surga. Itu baik sangka kepada diri. Tunggu. Iya, tunggu. Makanya kata Allah, aku tidak pernah memadukan dua keamanan dalam sekaligus. Dan aku tidak pernah memadukan dua ketakutan dalam sekaligus. Itu hadis Qudsi. Orang yang merasa aman dariku di dunia akan ketakutan di akhirat. Orang yang merasa takut dariku di dunia akan aman di akhirat. Itu kuncinya. Jadi kalau merasa aman dari Allah di dunia, takut di akhirat. Aman tuh. Biasalah, tidak ada gitu dong. Aman tuh, tidak ada orang. Aman. Merasa aman, ya, aman tuh, dorong aja ke jembatan, aman tuh. Ini kan banyak sekarang nih kejadian Afif nih baru lagi panas, aman tuh, dorong aja. Orang nggak ada lihat, dorong aja ke jembatan. Orang yang merasa aman terhadap Allah di dunia, ketakutan di akhirat. Orang yang merasa takut kepada Allah di dunia, aman di akhirat. Jadi kita balik. Kalau kepada Allah baik sangka, kepada diri buruk sangka. Zakat saya masih kurang, sedekah saya masih kurang, solat saya masih banyak menghayal. Kalau imam baca panjang saya menghayal. Lay dibuka tak tuduang tadi. Lay bawa kunci pintu garasi. Banyak. Doa saya masih kurang khusyuk. Itu buruk sangka. Kalau sama orang lain, lihat orangnya. Iya. Ini nih. Ini kata ulama tafsir nih. Teorinya begini. Kalau Anda
berbaik sangka kepada orang yang terkenal jahat, Anda menzalimi diri Anda. Kalau Anda berburuk sangka kepada orang yang terkenal baik, Anda menzalimi orang itu. Itu kuncinya. Jadi kalau Anda berbaik sangka kepada orang terkenal jahat, itu menzalimi diri kita. Ala jalenyo 5 kali keluar masuk penjara, mancilok rumah, maliang rumah 5 kali, masih buat titip je kunci rumah kayaknya. Kan? Awak pulang kampung dah, kamu titip, eh kasih tu selah. Nyo pulang penjara dah, kalau nyo Allah insaf tu, Masya Allah nyo Allah elok tu, titip, habis isi rumah. Kan? Jadi harus buruk sangka. Berbaik sangka kepada orang yang jahat, sudah terkenal dia jahat, masyhur dia jahat, menzalimi diri kita. Berburuk sangka pada orang yang terkenal baik, menzalimi orang itu. Lah jali apa tu elok pengurus musaji, ya? Banyak zakatnya, banyak ikonnya, tak pernah apa-apa, tak macam-macam. Masih curiga aja kayaknya dulu. Itu menzalimi orang itu. Nah, kepada Quran, karena Quran ini kalamullah, maka bagaimana tadi? Baik? Baik sangka. Nah, jadi dalam Quran ini ada keraguan, tapi keraguan yang didasarkan oleh baik sangka. Ketika World Trade Center ditabrak oleh pesawat, kan katanya yang teroris itu kan ini katanya agama Islam. Atau orang berkata, orang-orang Amerika, orang Eropa bertanya, kok ada ya kitab suci yang mengajarkan begitu? Akhirnya mereka belajar, dapat hidayah. Oleh karena itu, Islam yang paling, agama yang paling banyak mu'alafnya, agama yang paling banyak peningkatan populasinya di Eropa dan Amerika, itu Islam. Yang di kita ini mungkin murtad 1-1-2 itu pun yang antimun bungkuanya. Di Eropa, di Amerika, profesor, doktor-doktor, orang-orang hebat masuk Islam. Karena dia ragu dengan Quran, tapi ragu yang didasari dengan baik sangka. Nah, itu kata la raiba fi, tidak ada keraguan yang buruk sangka. Nah, mir rabbil alamin, dari Rabbil Alamin, dari Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, kata Rabb itu artinya berkumpulnya sifat Allah empat menjadi satu. Apa yang empat? Rabb itu artinya pencipta, penjaga, pengatur, dan pengawas. Itu Rabb itu. Nah, dengan mengawasi kita, dia sayang dengan kita, kan begitu. Awak kalau sayang anak tu awak awasi bapa pendidikannya, nah itu tuh. Jadi Rabb itu bergabungnya empat sifat Allah dalam satu. Apa itu? Pencipta, pengatur, penjaga, pengawas. Pencipta itu Al-Khaliq. Pengatur itu Muhaimin. Muhaimin Iskandar. Bukan. Muhaimin. Ada nama Allah Al-Muhaimin. Penjaga itu Al-Hafiz. Hafiz. Apalagi satu lagi itu. Pengawas itu Ar-Raqib. Al-Khaliq, Al-Muhaimin, Al-Hafiz, Ar-Raqib. Bersatu menjadi Rab. Mari kita lihat. Allah pencipta. Allah pencipta itu disebut dengan Khalik. Manusia pun mencipta. Yang membedakannya adalah Allah mencipta dari tidak ada menjadi ada. Manusia mencipta dari ada menjadi ada. Siapa membuat musajik kau? Manusia. Dari ada menjadi ada. Ada batu, ada pasir, ada semen, ada kayu, ada paku, ada kasia, ada karikia, gabung jadi masjid. Dari ada menjadi ada. Siapa yang cipta meja ini? Manusia. Ada kayu, ada cat, ada paku, dicipta jadi meja. Itu manusia.
Allah Al-Khaliq dari tidak ada menjadi ada. Itulah yang membedakan penciptaan Allah dengan manusia. Al-Khaliq, Allah Muhaimin, mengatur. Bapak Ibu, bersabar Bapak Ibu mendengar. Ini penjelasannya tidak sederhana ini. Kalau saya jatuhkan gelas ini ke lantai, pecah enggak? Bisa Bapak Ibu mengatur pecahannya? Enggak bisa. Tar, pecah. Ada yang ke sana, ada yang ke sini. Enggak tahu kita, terserah dia mau pecah bagaimana. Ya kan? Kita Bapak Ibu, mengatur pecahan kaca aja enggak bisa kita. Bahkan melawan Allah, atur pecahan kaca pun enggak bisa ada. Allah sebahagian besar agamawan dan sebahagian besar ilmuwan berkeyakinan bumi dan langit ini dulu menyatu. Kana tiratqa, dia menyatu. Maka pecah. Benarkan saya kalau saya salah, itu namanya teori Big Bang. Ya. Dia pecah, menyatu, pecah. Jadilah matahari, bulan, bumi ini pecah. Diatur oleh Allah bumi ini pecah. Dia pecah tidak jauh dari matahari agar kita dapat sinar, tapi tidak dekat dengan matahari sehingga kita terlalu panas. Ada bulan dekat, oh diatur. Coba bayangkan, awak mengatur pecahan kaca yang jatuh saja tidak bisa. Allah jangankan mengatur pecahan kaca yang jatuh, mengatur pecahan alam raya Allah bisa. Itulah disebut dengan Allah yang Al-Muhaimin. Jadi enggak atur lalu lintas tuh Pak Bu. Mengatur pecahan alam raya ini Allah bisa. Diatur oleh Allah. Nah, dalam pengaturannya termasuk hujan macam-macam, kadang-kadang Allah bagi. Baik bagi yang satu, buruk bagi yang lain. Hujan, petani senyum, mas tukang bakso senyum, tukang cindua, menangis tukang cindua, ya. Nanti gantian lagi, akan tiba waktunya hari kemarau panas, petani murung, tukang cendol senyum, orang sakit. Dokter senyum, ya. Alhamdulillah banyak orang sakit ini, gitu ya. Jadi ini begitu, kita ini saling melengkapi. Itulah Allah yang mengatur kita, ya. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Yang penting coba kita lihat ban itu. Kadang di atas, kadang yang pas, yang penting sumbunya tetap di tengah. Begitu Allah mengatur, itu Allah disebut dengan Muhaimin. Yang ketiga, Allah Al-Hafiz, Allah menjaga sampai amalan kita dijaga. Bapak Ibu, sudah selesai ya? Ya, saya minta satu menit lagi. Ini mumpung Al-Hafiz ini. Sampai amalan kita dijaga. Amalan kita yang sudah lupa pun Allah jaga. Lainnya apa Ibu, apa karajo apa Ibu setahun yang lalu? Hari Rabu malam. Tanggal berapa ini? Tanggal 9 Juli tahun 2023, lainnya Pak boleh, Bang. Dengeklah kan? Amalan itu dijaga oleh Allah. Sampai nanti di akhirat diberikan pahalanya. Nah, kita sudah lupa. Allah masih jaga. Maka Allah disebut dengan Al-Hafiz. Dan Allah Ar-Raqib, mengawasi. Tidak ada tiga orang, dua orang yang berbisik melainkan ketiganya Allah. Allah mengawasi. Allah mengetahui yang jelas, yang rahasia, dan dibalik rahasia. Yang jelas itu yang saya omongkan. Jelas enggak yang saya omongkan ini? Ada yang rahasia. Coba Pak Ibu pikian dalam hati. Coba ngecek dalam hati. Rahasia kan?
Nah, itu rahasia. Allah tahu yang jelas, Allah tahu yang rahasia, Allah tahu rahasia di balik rahasia. Nah, apa pula ni? Itu rahasia di balik rahasia. Apa yang apa ibu pikian 5 bulan yang lalu, ingat leh. Allah masih tahu. Rahasia kita tak kita omongkan ke yang lain, kita pendam dalam diri kita. Udah lupa kita, karena sudah 5 bulan yang lalu kita udah lupa. Allah pun tidak lupa. Nah, itu Allah Ar-Raqib. Nah, 4 gabungan ini menjadi Rabbul Alamin. Ini saja kita lanjutkan di lain kesempatan. 2 ayat. Aku lukuli hadza ala fuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.